Ini kayak jenis kalong, teman-teman. Lihat kepakan sayapnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini dari tadi ya, saya mengejar ada sebuah cahaya di sana. Ini saya sendirian ya, teman-teman ya. Ini cahaya yang di sana itu saya kejar-kejar, tidak ada sama sekali. Dikejar makin menjauh, dikejar makin menjauh. Yang titik putih ini loh, teman-teman. Saya merasa kayak saya itu tertipu oleh cahaya yang di sana. Akhirnya saya putuskan untuk kembali lagi, teman-teman. Dan saya nggak nyadar, saya sampai ke tempat kayak gini, teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini murni saya sendirian, nggak ada siapapun ya. Benar-benar murni sendirian. Kenapa saya bisa sendirian? Ya karena saya itu terjebak, teman-teman. Terjebak. Tapi nggak apa-apa. Ini teman-teman saya juga hilang, nggak tahu kemana. Kita berpencar di gunung ini. Ya, tuh teman-teman hilang, hilang. Tapi masih jauh sekali. Ini coba tuh teman-teman. Jauh sekali, sangat jauh. Kita kejar lagi, nanti dia menjauh lagi. Ya, Allahu Akbar. Ini pun jalannya sangat jauh. Astagfirullah. Apa itu? Tabar. Suara monyet banyak sekali. Allahu Akbar. Bismillah aja ya, teman-teman ya. Dan tadi waktu saya mengejar, saya itu melihat ada ular di sini. Jadi ini jejak ular, teman-teman. Ularnya itu cukup besar. Setara ini pohon ini. Yang ini ya, bukan yang ini ya. Kalau yang ini kegedean, setara pohon yang ini. Gede banget. Allah. Coba saya pancing ya, teman-teman ya. Kali ini saya menguji diri saya dengan hewan buas ya, hewan liar. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas tadi itu ya, teman-teman ya, yang di sini itu bukan ular siluman atau apa. Saya melihat, soalnya ular yang di sini itu tadi itu ketika melihat saya datang, justru malah dia itu lari, teman-teman. Dia lari ketika saya datang. Nah, ini yang menjadi keanehan untuk saya. Kenapa dia lari? Biasanya kan ular itu diem, kecuali kita kejar baru dia lari. Tapi ini nggak menemukan. Assalamualaikum fil alamin. Assalamualaikum fil alamin. Assalamualaikum fil alamin. Apa dia udah lari ya? Saya mendengar suara. Astor, saya mendengar suara. Bentar. Suaranya aneh ini. Bentar. Dari mana ini? Tapi saya mendengarnya dari belakang. Allahu Akbar. Di mana ini? Tuh cahayanya ada, cahayanya mendekat. Astor, menghilang. Astor.
Aduh, mau hujan lagi teman-teman. Ya, terpaksa kita berteduh. Mana ini? Kemana ini? Ah, itu ada gubuk. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ada orang. Orang tidur. Itu orang mati tuh gimana? Bentar teman-teman. Kita sembunyi dulu. Itu loh. Di sana juga ada suara. Assalamualaikum. Kenceng banget ini. Luar biasa gangguannya. Aduh. Di belakang ada ular lagi. Ular gede. Gak apa-apa. Ini lokasi memang agak horor ini. Ini saya zoom dari sini ya teman-teman. Dari kejauhan ya teman-teman ya. Saya sambil sembunyi. Apa itu? Makhluk apa itu? Kalong kah? Allahu Akbar. Apa ini? Ini kayak jenis kalong teman-teman. Lihat kepakan sayapnya. Allahu Akbar. Allah. Kalau gini sih saya harus mendekat ini. Astagfirullah. Iblis. Ini iblis ternyata. Allahu Akbar, iblis, bajingan. Ini orang sedang ritual kayaknya nih. Bajingan di tempat kayak gini ada orang kayak gini. Bajingan sekali ini. Aduh, hujan lagi, bentar lagi hujan. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bentar ya teman-teman ya. Saya mohon maaf. Sedikit terganggu. Allah. Allah. Saya enggak takut, enggak teman-teman. Tapi saya kasihan sekali nih kepada orang ini. Bajingan ini. Allah, lihat teman-teman. Wajahnya ini loh. Enggak jelas. Ini hantu, hantu kalong ini. Kayak kalong ini. Mirip juga hampir seperti leak. Lekah ini. Hei, longgar. Hei, hei, jangan lari. Astaghfirullah.
Astaga, sialan kamu ya. Allahu Akbar. Kenapa? Oh, kamu pikir saya takut dengan iblis seperti kamu? Allahu Akbar. Mana? Dasar picik kau. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Menyuruh saya pergi. Astor. Saya mau bertanya kepada kamu. Ini santai loh, santai. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Jadi kamu harus tidur dengan dia. Dan ini sudah selesai. Oh, siapa sebenarnya kamu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sialan kamu. Kenapa kamu melakukan ini dengan manusia? Astagfirullah. Kamu ingin hamil dengan... Kan kamu sudah hamil. Oh, astagfirullah. Ini anak dia juga. Gila ya. Untuk kali ini tidak bisa saya maafkan ya. Hah? Ini anak manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wahai engkau iblis wanita yang sedang mengandung anak dari keturunan manusia, saya tidak mengizinkanmu untuk melahirkan anak ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai anak manusia, jangan pernah lari sebagai anak dari iblis. Allahu Akbar. Ini saya memutusnya, memutus atau sudah menghancurkan bayi yang di dalam perut iblis ini, teman-teman. Kenapa saya ngos-ngosan? Ternyata isinya tidak 3 ataupun 4, tapi isinya langsung 8. Di dalam perut ini ada 8 bayi manusia. Astagfirullahaladzim. Apa yang dia janjikan? Apa yang kau janjikan kepada dia dan kau meminta keturunan? Hah? Apa? Allahu Akbar. Teman-teman, ini aduh, saya enggak punya kameramen. Kalau saya punya kameramen, kalian bisa melihat ini telinganya
ya, sayang nggak bisa nge-zoom ya. Sayang sekali, ini telinganya kecil tapi sangat lancip sekali. Kamu dari bangsa apa? Saya baru pertama kali melihat. Allah. Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Tak baik. Tak baik ini semua. Maaf ya. Jadi untuk saat ini saya harus melakukan ini untukmu. Maaf sekali. Maaf. Maaf. Maaf, wahai iblis. Maaf. Allah. Jadi teman-teman, ini saya mengambil isi dari dalam hati beliau ya, yang memiliki rasa kepada manusia. Kali ini saya sudah mengambilnya. Dia sekarang sudah tidak memiliki hati, tidak memiliki rasa cinta, tidak memiliki rasa kepada apapun ya. Jadi dia sekarang hanya seperti kayak boneka hidup. Allah, seorang iblis yang memiliki hati seperti manusia itu enggak baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai engkau hati, lenyaplah, kembalikan semua ini ke asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil dari hati iblis itu dan saya mengirimmu kembali kepada hal yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Dan kamu ya, wahai iblis, saya berkata sekali lagi kepadamu, kamu mau bertobat, biarkan dunia ini berjalan sesuai alamiahnya, atau kamu saya hancurkan meskipun bangsamu sebanyak butiran pasir yang berada di pantai, tapi saya tidak gentar, saya akan habisinya satu persatu. Enggak apa-apa, kamu maaf ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuz sinatu wa la naum. Lahumma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Wa bain aydihim wa khalfahum wa la yu'minuna bis-sa'in min ilmi illa bima syaa. Wa syi'a kursiyyu samawati wa ard. Allahumma di sultani azimi wa zilmani qadimi wa zibaja. Allahu Akbar. Maaf teman-teman, terpaksa saya menghancurkan dia ya. Saya terpaksa menghancurkan dia ini karena ya, tadi itu adalah seorang petani ya teman-teman. Dia itu adalah pemilik dari lahan area ini ya. Ini saya kayak enggak asing dengan gubuk ini ya teman-teman ya. Tapi ya sudahlah, karena ini bentar lagi hujan ya. Terpaksa saya berteduh di sini sejenak teman-teman. Ini bentar lagi hujan yang lumayan deras. Saya harus berteduh. Soalnya langit itu sudah memberi tanda-tandanya.
Dan bapak itu tadi saya kejar, dia larinya kenceng sekali teman-teman. Dia habis melakukan, ya kayak gitulah. Gak perlu saya jelaskan. Soalnya yang nonton di YouTube ini tidak hanya orang tua semua ya, tapi ada yang anak-anak. Astagfirullahaladzim. Jadi dia itu melakukan hubungan seperti ini bukan karena semata-mata karena persugihan atau apa, tapi karena saling cinta ya teman-teman ya. Ini sang bapaknya tadi, dia itu mencintai, dan sang iblisnya juga mencintai. Ini saling cinta tapi alamnya itu berbeda. Jadi kita tidak boleh mempersatukannya. Ya, pokoknya dunia manusia harus menikah dengan manusia, yaitu laki-laki dengan wanita, no, laki-laki dengan laki-laki, no, wanita dengan wanita, tidak boleh. Ya, intinya laki-laki dari dunia manusia menikah dengan dunia manusia. Jangan sampai laki-laki dunia manusia menikahi dengan seekor binatang, sebuah ya sesosok iblis ya. Bahkan dengan malaikat pun tidak diizinkan. Ya, kalian pernah dengar malaikat yang diutus atau memiliki nafsu seperti manusia, dia tidak mampu. Ya, dan sampai sekarang masih berada di bumi ini hingga hari kiamat dan menunggu datangnya hari kiamat, mereka masih memohon keampunan dan mereka masih terkurung di sebuah sumur. Ya, nauzubillahi min dzalik. Intinya bangsa sesama jenisnya aja, manusia dengan manusia, jin dengan jin, iblis dengan iblis, dan hewan dengan hewan ya. Dan tak bisa dipaksakan juga, tak mungkin kayak seekor rusa jatuh cinta dengan seekor harimau, kan gak mungkin ya. Itu ibarat dunia manusia itu seperti itu. Seorang manusia tidak mungkin dengan seorang jin ya, meskipun kalian cinta murni ya. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan bapak ini. Saya nggak tahu dia itu punya istri atau tidak. Saya nggak tahu. Ya, yang jelas saya taksir usianya itu sekitar 30 tahunan, teman-teman. Yang saya taksir. Dan ini kenapa saya menentang ini? Ini tidak ada unsur persugihan, saya tahu, tapi unsur jatuh cinta mungkin dia itu kayak orang yang suka di tempat ini. Terus bertemu dengan sosok jin ini, mungkin di mata sang bapak ini adalah ini, dia tahu pasti ini jin. Dia tahu ini jin, tetapi di mata dia pasti sangatlah cantik. Ya, dia itu mungkin bagaikan bidadari di mata bapak ini, bersayap ya. Mungkin aslinya kan dia hitam. Di mata beliau itu mungkin dia itu putih cantik kayak bidadari. Ya, astagfirullahalazim. Kita coba cari keamanan di sini ya. Kita keliling, siapa tahu ada hewan, ular atau apa sebelum kita beristirahat ketika hujan ya. Allah, baterai ku di mana ini? Ku lupa ini. Udah. Aman. Aman, teman-teman. Astagfirullah. Itu kan mulai ada halilintar, mulai berkilat-kilat tuh. Oke, sepertinya aman teman-teman, aman. Ini bisa saya berteduh di sini. Oke, saya berteduh dulu ya teman-teman ya. Mulai gerimisnya kencang.